Oke, lu semuanya kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba lanjutin untuk bermain Naruto Ninja Impact ya. Jadi di sini gua bakal coba lanjutin, berarti kita kan kemarin udah di sini ya. Nah, berarti kita nanti di sini bakal coba yang ini. Nah, ini kayaknya kita bakal make si Killer Bee ya. Kemudian habis itu ada yang ini yang bawah make Sakura kayaknya. Kemudian yang atas itu make si Naruto ya. Jadi kita bakal mainin Sasuke. Jadi ini satu, terus yang tengah tadi tuh, yang ini nih yang di sebelah kiri dua, sama pakai Sakura tiga ya. Ntar ini masih ada sisa 4 story lagi kayaknya. Iya bener ya, sisa 4 story lagi. Ini bakal gue mainin di next episode-nya ya. Dan oke, di sini gue mungkin bakal mulai dari si Sakura dulu aja kali ya. Kita pakai dari Sakura dulu, karena nanti kita abis ini bakal make yang versi Killer Bee cuy. Udah lah, nggak perlu diatur-atur ini kartunya. Oke, semoga aja ini nggak terlalu lama ya. Dan harusnya ini kan nanti gua upload hari Jumat ya. Terkayaknya untuk episode terakhir kalau nggak Sabtu Minggu sih ya. Harusnya cuy, harusnya ya. Tergantung gua males atau enggak. Karena gua kalau rekam game Ninja Impact tuh tergantung mood coy. Karena gue sebenarnya nggak terlalu suka gameplaynya anjing. Mungkin kalau kalian yang dari awal mainnya game-game kayak gini mungkin suka ya. Kalau gue udah nggak bisa nikmatin game HP anjing, game PSP gitu-gitu gue udah nggak bisa, game HP udah nggak bisa. Emang harus main game PC, nggak tau kenapa dah, seriusan. Bukan karena sombong gak mau main game HP atau semacamnya guys, tapi emang belum nemu aja gitu game HP yang seru gitu, belum nemu cuy. Terus ada yang nyuruh make mod ya kan. Nanti coy, ini aja belum tamat anjing. Soalnya sepengalaman gua waktu itu, gua pernah make mod. Kalau kalian nonton episode awal-awal, itu gua pernah make mod Naruto Baryon. Gua mainin ke story dan itu nge-crash ya. Itu nge-crash cuy. Coba kita dimin aja, kita langsung ke bagian sana bisa gak? Oh, bisa dong ternyata. Makanya untuk make mod nanti aja lah ya. Nanti-nanti aja cuy. Oke, coba kita kesini bisa gak? Jangan bilang langsung disuruh ini lagi kill semuanya. Eh, enggak ding. Ini kita waktu ini ya, waktu mau ngejar si Sasuke cuma ditahan sama si Saili. Sama siapa lagi gitu gua lupa. Sama Shino kalau enggak salah deh. Sama Kiba sorry. Oke, kita lawan si Lee dulu di sini ya. Bacot lu Konoha Senpu anjing. Aduh, animasi kelamaan, bos. Anjing, attack speed-nya kenceng banget, coy. Buset. Wah, gila. Apa anda ini attack speed-nya kenceng banget, anjing. Kena gak tuh tadi tuh? Harusnya kena sih, masih jangkauan areanya harusnya ya. Anjing, enggak dong. Enggak kena sama sekali, coy. Ayo sini lu, bang. Ya ini si Sakura attack speed-nya lambat banget, buset. Sabar, isi cakra dulu, sabar. Aduh, nih krocok-kroconya udah pada mulai datang lagi ya. Sabar, kita ultimate ini kena gak nih? Boom, anjing, animasi lama banget, cok. Wah, memang derga beban anjing. Pantesan banyak yang gak suka sama dia, guys. Di gamenya juga agak kurang nih jadi bos. Animasinya kelamaan ya, gue paling benci kalau karakter tuh yang animasinya lama banget, guys. Bar, nah kena juga. Kena gak nih Rocky? Oh, kena, ada di belakang dia. Bam. Lah, gak kena lagi anjir. Apa dah, aku gak kena, dapet tadi dia ikut ini ya, kena pukul. Anjing, aneh coy. Sabar si cakra dulu. Hati-hati. Bam, makan tuh combo tuh ya. Eh, sini lu bang. Ini kenapa kita turun coy? Anjir, ini kroco-kroconya apa sih? Kemarin di komen ini ada yang bilang, bang, manggilnya jangan kroco, manggilnya ninja, apa? Ninja aja atau apa gitu dibilang. Emang kalau manggil kroco kenapa anjir? Gue soalnya biasanya kalau karakter-karakter NPC ginian gue emang manggilnya kroco tuh. Gak kebiasa yang lain-lain ya. Kayaknya kalau gue manggil kroco juga tidak mempengaruhi gameplay juga harusnya deh. Ayo sini selanjutnya siapa lagi coy?
Aduh, anjing gua. Kenapa? Ada siapa lagi sekarang? Udah. Ini kita udah langsung disuruh lanjut sebenarnya ya. Ntar deh, siapa tahu. Takutnya ntar malah disuruh ini lagi. Ada musuh lagi, coy. Kita percepat saja di sini jalannya. Ada darah. Aduh, jangan bilang disuruh lawan semuanya. Enggak, ding. Udah. Apakah sudah selesai, teman-teman? Ih, cepet dong. Oke, lumayan. Berarti kita langsung ke ini ya, pakai si Killer Bee, cok. Gue penasaran nih pakai Killer Bee gimana nanti, cuy. 4 menit tapi ya lumayan lama juga, cok. Oke, kita percepat. Ini nggak usah. Kita langsung ke atas, ke kanan. Nah, ini kita lawan siapa ya pakai mode ginian? Lawan Sasuke kayaknya enggak deh. Nando. Killer Bee version 2. Oh, lawan Kisame ya, lupa gua anjir. Tapi Kisamenya enggak ini ya, enggak berubah ya. Harusnya berubah sih. Start your mission awake. Oke. Mana sini, Bos? Ini ya. Wah, anjir, diseruduk, enggak bisa dibatalin dong skillnya. Nah, ini baru gua suka nih, guys, karakter-karakter kayak gini nih, cuy. Yang kalau misalkan dihit, dia enggak bakal jatuh. Karena kita lagi awaken ya. Kono Yaro, Baka Yaro. Kita teriakin aja, Bos. Tuh, gak kena, anjir. Bukan gak kena sih, lebih tepatnya kita gak kenok ya. Padahal tadi di skill 1 sama ini loh. Sama skill Kisame ya. Yo. Honkai wa. Duh, skill ini doang ya? Gak ada lagi kah? Lari ya tuh. Oke, okay, nice. Ada tulang tadi tuh gue lihat. Ada tulang atau ya? Cuma pagi turun tulangnya nggak ada lagi anjing. Yo. Aduh, muncul pasukan-pasukan kecilnya, coy, di sini. Kita teriak-teriakan saja. Oke, mati. Apakah dia akan awaken, guys? Kenapa, Bang? Yo. Aduh, ini kita disuruh ini ya. Disuruh ngehajar nih. Ayo sini, Bang. Kenapa dia muncul lagi kah? Oh, berubah ya. Oke, katanya dia udah cukup kuat nih. Buktikan, Bang, kalau emang kuat, cuy. Udah, kita langsung ke sana aja lah. Waduh, ada teman-temannya dong. Tapi saya nggak bisa ultimate ya kalau lagi mode ginian mah. Mana? Kita incer Kisame-nya aja. Oh, anjir. Gua teriakin, Bos. Gua teriakin tuh ya. Modal teriak-teriak doang nih gua, coy. Lari ya tuh. Kita majuin lagi di sini. Yo. Modal di teriak-teriakin satu area kena ini ya. Pada mental-mental semua, coy. Terlalu overpower memang. Tapi kombonya gini-gini doang anjing, bosen banget, cok. Anjir, dia ngapain itu? Lah, gua tabrak sini. Skill air lu gua tabrak sini, cuy. Gak ada apa-apanya, guys. Isinya teriakan semua anjing. Skillnya kagak ada skill lain kah? Nah, itu yang nyeruduk. Ini teriak lagi. Yuk. Kita lariat dulu ya kan. Dia pakai defense tuh ya. Ada defense-defense lagi tuh, cuy. Air-airnya. Tidak berlaku untuk Killer Bee, Bos. Lu salah pilih lawan lu. Salah pilih lawan dia, guys. Oke, lumayan lah. Malah dubaco anjing. Anjing malah dubacot mereka berdua, guys. Oke, selesai kah? Oke, cepet nih kali ini. Berarti kita langsung ke ini ya, misi yang di atas. Kayak ini deh, di atas itu Sasuke lawan Danzo deh. Harusnya ya. Harusnya Sasuke lawan Danzo, cuy. Kalau misalkan ternyata cepat lagi, gue bakal coba ambil satu misi lagi ya. Kalau misalkan cepat, kita lihat dulu di sini, cuy. Tadi kan udah 4 menit sama ini tadi 2 menit ya. Oke, kita langsung hajar saja di sini. Tim Taka. Mana sini Danzo? Oke, beneran Danzo ya. Kayak kita bakal ngambil satu misi lagi sih. Hari ini kemungkinan bakal cepet, coy.
Yo sini dah, gua kasih paham dia, guys. Wih, baru main, bos. Baru main udah langsung skill-skill itu aja dia, bos. Ini ada animasi atau kagak ya kira-kira? Makan Chidori. Aduh, lupa gue ultimate jarak deket ya. Ultimate jarak deket, guys, lupa gue nih. Bangun loh, bangun. Tuh, Chidori ya, so. Slow-slow, anjing dia pedangnya keren banget ya. Pedangnya, aduh, Entona gak kena, coy. Anjir, tumbuhannya, bos. Pedangnya keren sih, gue suka anjing desain pedangnya. Pedangnya si Danzo, kadang kayak terbuat dari angin gitu ya, kalau gak salah ya. Dari mulutnya anjing warna kuning. Hati-hati. Anjir. Isi cakra dulu, santuy. Kita Chidori, mampus. Skill angin lu gak tembus. Skill anginnya gak tembus, guys. Chidori eso. Aduh, salah bang. Entona salah. Ih, apaan dah, pengen ultimate. Kena gak tuh? Gak kena ya. Aman. Oke, nice. Aduh, dia pindahnya ke belakang, coy. Ah, gak kena lagi Chidorinya. Isi tenaga dulu, coy. Kemencet. Sorry. Kepencet kecepatan, anjing. Kebiasaan main Storm 4, guys. Jadi, bingung tadi gue. Bacot lo kakek tua. Udah lo kalah, sono lo. Oke, masih berhasil. Apakah kita akan lawan dia sekali lagi, coy? Nggak ada animasinya ya? Oke, itu benar. Kenapa nih? Oh, lagi Danzo revive ya. Hidup lagi dia, cuy. Ya, langsung kita clearin aja dah, biar nggak terlalu lama juga nih. Tarik si cakra dulu. Nah, udah. Yuk, langsung kita kasih paham dia, cuy. Hati-hati bakal disilangin, tuh kan. Benebak, bos. Ini bacot lu. Makan tuh Chidori. Kita gue pengen ultimate, coy. Susah banget kayaknya dah. Makan nih Chidori. Susah banget kayaknya dah mau ultimate, dan soalnya jaraknya terlalu dekat anjing ultimate si Sasuke ini. Hati-hati. Aduh, skill itu nggak kena lagi. Entona. Tumben nggak kabur, dia diem doang anjing. Sabar, anjing pecah dong. Gak enak ini game itu ya. Cepet banget pecah anjir pertahanannya. Aduh. Sama di sini yang buat kabur-kabur unlimited anjir, tergantung cakra kita ya. Untung aja pengen ultimate tadi dia tuh. Makan tuh Katon. Oke, kalah langsung nih orang. Masih bisa selamat loh, gua suriken juga lu bang. Apakah kita akan lawan dia sekali lagi, guys? Oke, benar ya. Sekali lagi anjing. Bacot lu Danzo, anjir lu. Ini harusnya terakhir ini. Ih, langsung muncul dong. Kita Chidori, Chidori. Oh, udah, bener ya. Ada di darahnya ada merah-merah, guys. Dan itu nanti bakal ada animasi ya. Slow. Chidori eso. Ini enak nih untuk ultimate, tapi kenainnya ke ini ya, ke pasukannya kecil. Ke pasukan kecilnya aja, cuy. Bam. Ini kena nih harusnya nih ya. Harusnya si Danzo kena, cuy. Amaterasu. Nah, kena kan. Kena ya, bener ya. Nggak kena, anjir. Agak kena, anjing. Parah banget, curang. Curang, guys. Masa nggak kena, anjing. Oke, santuy. Mau ngapain, bang? Tuh, gua kasih Katon tuh ya. Katon. Enton, sorry. Sini lu, bang. Jangan kabur-kaburan kalau lawan gua, coy. Minimal jago dulu, bos. Baru lawan gua. Ini cakra gua habis, coy. Sabar, isi cakra dulu. Santuy. Pengen ultimate sih anjir.
Tapi kayaknya tetap gak kena dah. Masa anti ultimate anjing si Danzo-nya? Oke, pasukannya hilang tuh, udah habis dia. Dan sepertinya bakal muncul-muncul terus, so. Jadi emang harus dihajar Danzo-nya sih. Aduh, ini gak kena lagi. Sabar. Anjir, kena lagi coy. Wah, darah gue sekarat lagi. Tanpa disadari darah gue sekarat guys. Aduh, anjir, jangan sampai kalah cok. Anjir, ultimate lagi sih anjir. Bentar. Gue cabut dulu. Kalau gak salah di sini ada ini deh, nah nih kan. Nah, ada lagi kah? Hati-hati. Bapak, seenggaknya kita udah dapet itu darah tadi ya. Kita cidori dulu orangnya. Oke, dikit lagi nih. Surken-surken kayak mati deh nih orang langsung. Anjir. Lu jangan ultimate-ultimate bang. Matikah kena surken? Anjing, masih kuat coy. Nah, udah. Oke, ada animasi nih ya. Anjir, susah dong, oh coy. Kita kasih paham dia coy, kita kasih paham. Boom. Anjing, dia mau ngapain? Waduh, mekanik kah? Tembus ya itunya ya. Oke, dia keluarin pedangnya. Langsung cidori, anjir adu pedang kah? Adu pedang kah cuy? Wah sama-sama ketusuk ya. Cuman kalau nggak salah si Sasuke enggak sih nggak ketusuk coy. Oh kenapa Izanagi nggak bekerja katanya? Oh lu yang akan pergi untuk bertemu Itachi, matilah. Anjir, Eternal Mangekyo-nya aktif coy. Gila lumayan sih. Oh dia menggunakan genjutsu. Anjir, jangan meremehkan Uchiha bos. Senggol dong. Ya, selesai kan langsung. Ah, selesai coy. Animasinya gitu doang ternyata. Tapi lumayan sih. 5 menit ya. Yaudahlah, berarti episode selanjutnya besok aja deh. Besok deh guys. Dan gue juga gak tahu ya apa namanya, ini tuh 4 episode bakal lama atau enggak cok. Ini pake siapa sih? Sasuke was about to take. Oh ini kayaknya ini deh, kita bakal lawan si Kakashi ya. Kemudian ini Naruto. Gue nggak tahu ini lawan siapa cuy. Kemudian kalau kita lihat lagi ke sini, ini siapa nih? Nah, Sasuke Naruto face off. Oh ini Sasuke lawan Naruto nih. Oh benar. Ya udahlah guys, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.